kerja nih guys. Aduh rempong banget. Aduh aja. Just kita pulang. Dadah pulang kerja. Jangan lupa pakai masker. Naik lift dulu. Aduh, salah anjay. Oke, naik lift. Gimana gaji? Hai guys, ini depan lobby tempat kerjaku dan hari ini aku mau pulang. Aku bawa jemput dan aku naik ojol. Aku udah keluar dari gerbang dan ini situasi di sekitaran Jor Batam dan ini kayaknya udah agak sepi karena udah malam juga. Ini tuh udah deket-deket rumah aku, kayaknya udah hampir di depan gerbang. Tapi karena kayaknya ada bapak security yang gak ngizinin buat aku ngerekam, jadi aku matiin dulu waktu di depan gerbang karena akan ditanya-tanya mau kemana. Sampai di rumah, ini dia rumah aku. Kita masuk dulu. Ya ampun, tanaman aku nggak disiram dong. Dibiarin kering. Yaudah, kita masuk dulu aja. Masuk dulu aja. Disambut dengan mereka dong. Lihat ini Cemong. Dan ini Gisel. Gisel. Dan ini yang deleser di kaki, yang glosor-glosor di kaki namanya Mas Cemong, Mas Nemo. Mo. Ngapain kamu, Mo? Hai. Nemo. Abang ganteng ini salah satunya yang paling setia. Pasti kamu minta Whiskas kan? Di sana tempat biasanya aku unboxing. Dan ini udah malam, udah capek banget. Perjalanan dari Dodo terus ke Batam Center. Ntar lagi itu aku mau istirahat terus. Kita balik lagi setelah ini, oke? Okay? Udah ganti baju. Sekarang aku mau nyiram. Karena tadi aku lupa nyiram. Ada sawi pahit. Buat kalian namanya apa? Tapi kalian ada terong lagi, ada kangkung lagi, dan siram. Gelap sudah, padahal nggak segelap itu loh. Malam-malam ini udah ada kembangnya. Yang tadi udah berbuah. Ini udah siram. Ini buka telang. Tuh benderanya aja masih ada. Itu selain unboxing aku juga kerja guys. Kita masuk ke rumah. Kita kan sama mbak-mbak ini, mbak yang cantik ini. Aduh, sorry. Ini dia lagi bunting. Mbak-mbak bunting. Begitu ya guys kegiatan aku hari ini. Terima kasih udah ngikutin. Buat yang ngikutin ya, terima kasih juga.
ya, hari ini aku mau istirahat dan besok kita akan lanjutkan dengan acara masak-masak biar tahu orang Batam masaknya apa. Bye.